Hai semua, jumpa lagi di channel Ibu. Hari ini mau masak apa nih, Mam? Kalau masih bingung, yuk masak bareng Ibu. Hari ini Ibu mau masak ikan tongkol balado kemangi. Yuk kita mulai masak. Untuk bahan-bahannya, di sini Ibu punya tongkol cuek. Nanti ini ikan tongkolnya kita goreng dulu ya, Mam. Lalu ada cabai merah. Di sini kalau kalian mau lebih pedas bisa tambahkan cabai setan. Lalu ada bawang merah, bawang putih. Lalu ada gula merah dan ada kemangi, ada kaldu ayam dan ada saus tiram. Nah, untuk semua bumbunya nanti di blender ya. Kalau kalian suka yang lebih pedas bisa ditambahkan dengan cabai setan juga ya. Selanjutnya, ini untuk ikan tongkol cueknya kita goreng dulu ya, Mam. Untuk tingkat kematangan ikan tongkol cueknya ini sesuai selera ya, Mam. Ada yang suka kering ataupun tidak terlalu kering. Kalau di sini Ibu tidak terlalu kering karena anak-anak akan makan khawatirnya agak keras kalau sampai kering. Selanjutnya, kita panaskan minyak, lalu ini bumbu yang tadi sudah di blender kita tumis. Ini ditumisnya kita tunggu beberapa saat sampai warna cabainya agak berubah ya, Mam. Nah, ini cabainya sudah kelihatan agak berubah warna dan mulai sedikit matang. Lanjut kita masukkan tongkol yang sudah digoreng tadi. Kita aduk-aduk sampai merata, tongkolnya terbaluri oleh cabainya. Selanjutnya, masukkan potongan gula merah. Ini sebenarnya opsional ya, Mam. Kalau tidak suka yang ada rasa manisnya bisa di-skip. Lalu tambahkan secukupnya saus tiram dan secukupnya kaldu bubuk. Ini semuanya diaduk secara merata ya, Mam. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Jika dirasa ada yang kurang, bisa ditambahkan. Nah, ini kelihatan udah mulai matang ya, Mam. Bumbu warnanya sudah mulai berubah dan ada terpisah antara bumbu dan minyaknya. Terakhir, kita tambahkan daun kemangi, lalu kita aduk-aduk sebentar dan tongkol balado kemanginya siap untuk dihidangkan. Nah, ini tongkol balado kemanginya udah jadi. Wah, kelihatan nikmat banget ya, Mam. Ini cocok banget dimakan bersama keluarga di rumah. Oke deh, Mam. Demikian video kali ini sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat dan mungkin bisa jadi ide atau referensi bagi Mama yang bingung mau masak apa hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong bantuannya untuk like, share, komen, serta subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.